Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya ya. Kali ini saya sedang berada di Pool Bluebird Semarang ya. Ya langsung aja ya. Ya ini unit punya teman saya, Vios Limo Gen 3 asli plat H. Unitnya full upgrade ya pemirsa ya. Body kitnya pakai body kit Yaris, velg racing, ring. Berapa ini? Ring ring 17 pemirsa. Ban pakai Asiles ya. Yuk kita puterin dulu yuk. Ya. Seperti ini penampakan unitnya. Ada kamera mundurnya pemirsa ya. Ya, kita lihat dalamnya. Ya. Ya. Iya. Ya kurang lebih seperti ini ya kondisi dalamannya pemirsa ya. Joknya pakai jok kulit ini. Ini udah dibungkusan. Oh ini dicat ya pemirsa ya. Kemudian ada double din ya. Sudah upgrade power window ya. Ada alarm juga. Kita cek juga sekalian kilometernya udah berapa. Ya, kilometernya di angka 246.533. Ya. Ada yang mau beli juga pemirsa nih. Ini unit harga tadi 92,5 kok ya. Nanti ya misalkan mau apa? Mau japri, berminat bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi nanti ya, nomor teman saya. Ya. Ini ada lagi unit Vios Limo Gen 3 warna hitam. Yang ini unit standar ya. Unit standar. Asli plat H pemirsa ya. Velgnya masih kaleng, bannya baru pemirsa bannya, ya. Ini ada lagi warna abu-abu monyet istilahnya ya. Kalau yang unit standar plat H asli harga 77,5 juta.
bonusnya apa aja? Ada head unit sama kamera mundur ya. Untuk surat-surat dijamin available, tersedia, bukan ready ya pemirsa ya. Kalau ready itu artinya siap, siapnya kapan lambu. Kalau available artinya surat-surat tersedia ya. Itu dua bahasa yang berbeda, silahkan cari sendiri di Google Translate. Ini unit-unitnya yang Gen 3 yang lain nih. Oh tapi belum masuk ya tadi ya, kita masuk dulu pemirsa. Nah, kondisi interiornya ya, ya seperti biasalah. Oh tapi ini bagus pemirsa, jok-jok masih utuh pemirsa ya. Belum dipasang head unit ya. Kita cek kilometernya. Kilometernya 176-an. Kalau unit plat H, rata-rata kilometernya masih rendah pemirsa. Saya kita matikan dulu. Yang minat warna putih juga ada ya. Plat H juga ya. Kalau unit XBB Semarang itu unitnya terjamin pemirsa ya, bebas banjir, Semarang longko banjir. Nah, ini unit standar ya. Ya, warna putih nih. Ya, kita kelilingi dulu yo. Plat juga sudah hitam ya. Plat hitam atas nama PT. Surat-suratnya juga available ya, bukan ready, available, saya tekankan sekali lagi. Available, nempel, STNK, BPKB, SPH, pantau cocok bayar, dapat semuanya. Kesangkut pemirsa. AC-nya sih dingin. Ya. Ya, saya coba keluarkan unitnya ya pemirsa ya. Di sekitaran Pulaja, enggak usah jauh-jauh. Ya, seperti ini ya pemirsa ya. Ini ada kamera mundur. Kalau mundur dia langsung otomatis nih. Nah. Power window-nya. Ya, kita keluar sebentar yuk. Kita cek lebih lanjut lagi kondisi unit ini ya pemirsa ya. Ini unit upgrade ini. Ya, seperti ini ya. Kondisi unitnya pemirsa. Ini kondisi mesinnya. Unitnya masih bagus ya, belum ada bekas laka, masih utuh semua pemirsa. Mesinnya juga bersih. Ini kondisi tulang-tulangannya bisa dilihat. Ini belum ada bekas repair pemirsa. Tak deketin wes. Oh.
sekarang kita dengarkan suara mesinnya. Ya, kayak begini suara mesinnya pemirsa. Suara mesinnya halus. Kita cek juga bagasinya. Bagasinya utuh. Kelengkapannya, oh belum ditaruh. Yang ini unit upgrade Vios Limo Gentika plat H Semarang, Semarang Kota ya. Dengan harga 92,5 ya. Nanti bagi yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi saya ya, dengan salesnya langsung gitu. Kira-kira dengan harga 92,5 juta Anda akan mendapatkan apa saja? Ya ini tadi satu unit dengan upgrade-an body kit Yaris Velg Racing ring 17 ya. Dengan bannya second ya. Di samping body kit juga ada fog lamp, ada fog lamp-nya juga pemirsa. Dapat mesin juga nanti di tune up, ganti oli ya. Dapat kamera mundur dan double din tadi ya, sudah saya coba ya, dan berfungsi dengan baik pemirsa. Monggo silahkan yang berminat bisa langsung datang ke sini aja ya, sambil ngecek unit ya, janjian dulu sama teman saya nanti. Oke. Ya, mungkin sekian dulu ya video jalan-jalan saya ke Pulau Bluebird saat ini ya. Bagi yang penasaran bisa langsung datang ke Pul BB Semarang Jalan Brigjen Sudiarto ya. Sebelum Hotel Horizon. Kalau dari arah Simang 5 itu kiri jalan. Kalau dari arah Demak Purwodadi kanan jalan ya. Ya, stay tune terus di channel YouTube saya ya. Nantikan update-update video saya selanjutnya. Dah.